أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا ايها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله Allah, Alhamdulillah binikmatil Islam wasunnah ala fahmi salafil ummah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Allah masih berikan kepada kita kelapangan dan juga Allah masih memberikan tentunya semangat beribadah bagi kita di bulan yang penuh berkah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala Menjadikan bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Maka jadikanlah diri kita adalah orang-orang yang bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sama Ramadhan dan iman wahdi saban, wafiralahu min zambih. Bukan sembarang hadis, melainkan hadis ini menjelaskan bagaimana orang-orang dengan tingkatan keimanan yang baik akan mendapatkan uh, karunia dan juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ayulih khazani Allah wa jami'an, hiasilah Ramadan dengan ketaatan, ketakwaan agar mendapatkan uh, kenikmatan dan juga ber berkah dari bulan Ramadan ini. Khatil kiram, kembali lagi di pembahasan kita dalam kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya telah kita membahas salah seorang nabi yaitu Nabi Daniel yang mana kisahnya itu sangat menarik tentunya ayul ikha azanillah untuk kita ketahui sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah juga bentuk rasa kepedulian kita terhadap uh, keimanan kepada rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah kita lanjutkan kembali di pembahasan di kitab yang sama Dari kitab uh, Qasasul Anbiya Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala Kali ini ayat ikhwan wa jami'an Kita akan membahas salah seorang nabi Yang juga nabi Yang termasuk dari golongan nabi dari Bani Israel uh, Yang bernama Uzair kiram di terkait tentang Nabi Uzair ini kisahnya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mana Nabi Uzair ini adalah ataupun Uzair ini merupakan seorang yang ditokohkan seseorang yang uh, dianggap mulia pada saat itu oleh Bani Israel dan insyaallah nanti kita akan membahas secara rinci siapa Nabi Uzair ini apakah Nabi Uzair ini memang nabi Ataukah dia hanya sebatas orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya perselisihan para ulama tentang kenabian Nabi Daniel. Apakah Uzair ini juga seorang nabi atau bukan? Maka kita akan membahasnya ayul ikhwah wa iyyakum jami'an. Uh, pada pembukaan sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Qasim bin Asakir menyebutkan bahwasanya nama dari nabi atau nama dari Uzair ini bernama adalah Uzair bin Jarwah. Dalam satu riwayat disebutkan nama dari Uzair ini adalah Uzair bin Jarwah. Kemudian terdapat pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nama dari Uzair ini adalah Uzair bin Saruka. Itu pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya nama dari Uzair ini adalah Ibnu Suraik. Sedangkan Uzair itu adalah panggilan orang Yahudi atau Bani Israel pada saat itu kepada dirinya, disebut dengan Uzair. Maka Allah wa jami'an yang lebih soreh ataupun yang lebih sahih terhadap nama dari sosok ini, maka akrab dikenal dengan nama Uzair. Bahkan muncul mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an disebutkan Uzair ini adalah anak Tuhan atau anak Allah yang pada saat itu uh, disebutkan oleh orang Yahudi atau Bani Israel kepada sosok ini, disebut bahwasanya Uzair ini adalah ibnu Allah atau anak Allah. Apakah benar demikian? Maka insya Allah akan kita jelaskan secara rinci pada pembahasan kali ini. Kemudian, ayat ikhwahangazanya: Allah wa iyyakum jami'an". yang kedua di sini, para ulama berikhtilaf, artinya berselisih tentang uh, posisi dari Uzair ini. Benarkah Uzair ini seorang nabi atau bukan? Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Uzair ini adalah seorang nabi. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Artinya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu memberi hikmah kepada Uzair ini pada saat ia berumur 40 tahun. Dengan riwayat ini para ulama berdalil bahwasanya Uzair ini juga termasuk dari nabi karena dia menerima hikmah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu cukup menjanjikan bahwasanya Uzair ini disebut sebagai nabi. Namun di sini para ulama lain mengatakan bahwasanya Uzair bukanlah seorang nabi melainkan dia adalah seorang yang saleh, orang yang bijaksana, orang yang memiliki ilmu dan kecerdasan dibandingkan dari orang-orang yang lain. Maka hikmah inilah yang dimaksud, bukanlah hikmah sebagai seorang nabi. Inilah para ulama mengatakan, hikmah yang diperoleh oleh Uzair bukanlah hikmah wahyu dari Allah, melainkan hikmah yang dimaksud adalah hikmah tentang kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga kefahaman Uzair terhadap Taurat. Disebutkan juga, Uzair ini pada asalnya adalah tahanan. Bagaimana mungkin Uzair seorang tahanan? disebutkan ayat ikhwa azanillah wa iyyakum jamian saat penjajahan bakti nasar menjajah bani israel yang sebelumnya pernah kita ceritakan bahwasanya dulu kita menyebutkan bahwasanya bakti nasar itu me menawan banyak dari anak-anak dari bani israel sampai direwetkan sampai 900 uh, tawanan yang ditahan oleh raja bakti nasar ini dan Kebanyakan tawanan tersebut berasal dari anak-anak. Yang mana anak-anak itu memiliki uh, inti, memiliki posisi sebagaimana disebutkan riwayat, bahwasanya yang ditahan oleh bakti nasar itu adalah anak-anak dari Bani Israel, anak-anak keturunan Nabi Daud dan Sulaiman, dan juga anak-anak dari Rahib. Nah, itulah yang ditahan oleh bakti nasar, yang ditawan oleh raja bakti pada saat itu. Maka, oleh Ikhwah di antara salah satu anak-anak yang ditawan oleh bakti oleh... Kezaliman ataupun keberingasan bakti nasar terdapatlah satu orang, yang itu adalah Uzair. Makanya disebutkan di sini bahwasanya Uzair termasuk dari tawanan bakti karena pada saat Uzair di usia muda atau usia anak-anak, dia pernah ditawan oleh raja bakti Hingga sampai pada saat berumur 40 tahun, ia sudah dewasa dan ia memiliki hikmah artinya kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bertindak atau bersikap. Kemudian ayul ikhu Allah wa iyakum jami'an Allah memberikan hikmah kepada Uzair di saat ia berumur 40 tahun. Ha, makna hikmah di sini yang dipersisirkan oleh para ulama, hikmah di sini e, yang dimaksud adalah wahyu sehingga inilah yang menjadi alasan Uzair menjadi nabi namun ini tidak kuat. Yang benar adalah untuk hikmah yang dimaksud di sini Allah memberikan hikmah adalah pengetahuan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwasannya e, riwayat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasannya pada saat itu yakni di masa e, kehidupan Bani Israel di masa masa nasar dan e, munculnya raja setelahnya, tidak ada yang lebih paham tidak ada yang lebih hafal, dan tidak ada yang lebih bijaksana tentang Taurat selain Uzair. Ini yang menjadi alasan nah, hikmah, inilah yang disebut sebagai hikmah yang diberikan oleh Allah, karena pada saat itu Uzair diberikan kecerdasan, kefahaman, dan juga daya tangkap yang tinggi, sehingga dia uh, cerdas dan mampu memberikan solusi dari sikapnya yang bijaksana itulah yang dimaksud dengan hikmah. Maka di sini uh, ulama menyebutkan bahwasanya Uzair adalah seorang yang alim, orang yang salih dan bukanlah seorang nabi. Demikian. Kemudian disampaikan juga oleh Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Uzair adalah seorang hamba yang telah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun lalu dibangkitkan kembali. Nanti insyaallah akan kita jelaskan tentang bagaimana uh, kisah Uh, seseorang yang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala selama seratus tahun untuk menguji bagaimana kekuasaan Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati kemudian dibangkitkan kembali selama seratus tahun judanya kiram wa iyyakum jamian. Kemudian nah, di sini juga disebutkan oleh riwayat lain, Uzair adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa. Orang yang bagus agama dan bagus ibadahnya, dan dia juga dikenal sebagai orangnya bijaksana di kalangan Bani Israel pada saat itu. Kemudian, ayat ini uh, disebutkan bahwasanya uh, beliau dimakamkan di Damaskus. Uzair atau sosok yang bernama Uzair ini merupakan orang uh, yang mana ketika ia wafat, dimakamkan di Damaskus. Qatil kiram, Allah wa iyyakum jami'an. Terdapat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana uh, kisah dari Uzair ini uh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259, uh, maka Allah mengatakan "Awakal ladzi marra 'ala qaryatin wa hiya 'ala urushiha. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya ini di mana Imam Ibnu Katsir e, mentafsirkan tentang kisah dari ayat ini kenapa turun kena asbabul e, nuzul ayat ini turun e, sebab dari ayat ini turun maka e, Ibnu Katsir Al Imam Ibnu Katsir menceritakan ketika Allah mengatakan aw kalladzi marra ala qaryati wa hiya ala terdapat seorang pemuda pemuda yang mana pemuda ini sedang melakukan perjalanan Sebagian ulama mengatakan perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. E, disebutkan negeri e, tersebut adalah negeri yang berjauhan. Sehingga e, dia berteduh karena pada saat itu kondisi hari yang sangat panas. Karena kita mengetahui ikhwah bahwasanya negeri Arab itu adalah negeri yang sangat panas. Negeri yang mana teriknya itu sampai bisa membakar kulit. Bahkan sampai 45 derajat Celcius panasnya Atau lebih tinggi dari itu Terlebih lagi di musim panas Mungkin ketika kita berjemur Akan terkelupas kulit kita disebabkan oleh panasnya Maka saat itu Seorang pemuda ini sedang melakukan suatu perjalanan Menggunakan kendaraannya Disebutkan ruangnya adalah keledai Ia membawa barang bawaannya Lalu ia berteduh sejenak Untuk melepaskan penat untuk mengistirahatkan diri dari panasnya matahari pada saat itu maka ia berteduh dan ia tertidur maka dia sebelum tertidur disebutkan bahwasanya pemuda ini ia mengeluarkan sebungkus roti lalu memakannya dengan ditemani se segelas air perasan air anggur maka ia mencelupkan memakannya seraya menikmati itu dan dia berteduh di bawah pohon Lalu ketika dia selesai dengan hajatnya makanannya maka ia ter, tergeletak dalam artian dia istirahat seraya e, tertidur artinya dia terlentang seraya mengistirahatkan dirinya maka pemuda ini pun melihat suatu pemandangan yang sangat menakjubkan pemuda ini melihat suatu tempat atau suatu permukiman suatu desa yang mana di situ terdapat bangun-bangunan yang mana bangunan ini telah hancur. Di mana tiang-tiangnya telah menimpa atap. Yang tidak ada lagi penghuninya. Dalam artian kota ini ataupun tempat ini sudah ditinggali beratus tahun. Sudah tidak ada lagi tempat atau orang yang menempatinya. Maka pemuda ini pun berkata uh, dalam firman lainnya. Qala anna yuhi hadihillahu ba'da mawtiha. Apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan kembali kota ini berserta dengan orang-orangnya setelah ia melihat kondisinya yang telah mati demikian? Ah. maka pemuda ini pun dalam raka ini Ibnu Kathir mengatakan pemuda ini sedang menguji Allah. Pemuda ini sedang menguji Allah ingin mengetahui apakah Allah itu memang benar kekuasaannya, benarkah Allah itu bisa menghidupkan yang telah mati atau mematikan orang yang Hidup, ah, dalam artian Walaupun maksud dari pemuda ini adalah Sebagai bentuk pertanyaan Bukan maksud ingin mengingkari kekuasaan Allah Tetapi pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan Bahwasanya aku yang berkuasa Aku yang berkehendak, Aku bisa mematikan orang yang hidup Dan aku pun bisa menghidupkan orang yang telah mati ah. Maka di situ Disebutkan dalam ayat lanjutnya Fa'amatahu Allahumya ta'amin thumma ba'athah Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Mematikan Dalam artian mencabut nyawa pemuda itu Selama seratus tahun Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullahu ta'ala Selesai pemuda ini menikmati makanannya Lalu ia beristirahat sejenak Lalu seraya ia dalam keadaan sadar atau tidak sadar Bergumamlah kalimat uh, uh, Bergumamlah kalimat dalam lisannya. Bahwasanya ia mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan kota yang telah mati itu?" Artinya, kota yang berada di hadapannya itu ia melihat bagaimana mungkin sebuah tiang rumah-rumah yang telah roboh, yang telah hancur, di mana atapnya telah roboh dan tiang-tiang rumah itu telah menimpa, telah hancur, tidak lagi ada orang. Mustahil itu bisa kembali diisi oleh orang dan hidup kembali kota itu. Demikianlah anggapan pemuda ini pada saat itu di sela-sela ia ingin beristirahat atau ia ingin bertidur. Maka pada saat itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat pencabut nyawa menuju ke pemuda itu lalu mencabut nyawanya lalu menahan ruhnya selama 100 tahun. Qatil kiram wa jami'an. Ah, kita bacakan fa amatahu mi'ata amin Qala kam labista. Lalu pemuda ini pun Allah Subhanahu wa taala bertanya. Setelah uh, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa pemuda ini ataupun menahan ruhnya selama 100 tahun, maka pada saat itu Allah uh, setelah berjalan 100 tahun, Allah kembalikan lagi nyawa tersebut. Allah kembalikan lagi ruhnya sehingga ia hidup kembali. Setelah ia mati selama 100 tahun, maka Allah kembalikan hingga ia hidup kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada pemuda ini, "Qala labista?" Berapa lama engkau berada di sini? Berapa lama engkau tertidur wahai hambaku? Kemudian pemuda ini pun berkata, "Qala aw ba'da Pemuda ini bertanya di bawah alam sadarnya, sesungguhnya aku tinggal di sini hanyalah sebentar, sehari atau dua hari saja. Karena ia tidak menyadari bahwasanya pada saat itu Allah telah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya dan jeda ataupun jarak dari pencabutan itu selama seratus tahun dan ia tidak menyadari. Demikian Allah ingin menunjukkan kekuasaan kepada pemuda ini terhadap Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepadanya, "Qaula, oh qaula, oh bal labi amin." Fanzur ilah to'amika washarobi kalamiyat asanna. Sesungguhnya wahai hambaku, aku telah menidurkan engkau, telah mematikan engkau selama seratus tahun. Ya tentu pemuda ini ragu, pemuda ini mana mungkin aku merasa ya Rob aku tinggal di sini hanya beberapa saat, hanya beberapa hari. tidak mungkin sampai seratus tahun aku tertidur, aku tinggal di sini. maka Allah berikan bukti. Pandur ila tuamika wa syarabika lam yatasanah lihatlah wahai hamba-ku lihatlah makananmu lihatlah minumanmu belum sama sekali berubah belum sekali sama sekali berubah belum lagi tersentuh lihatlah bagaimana utuhnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanzur ila himarik lihatlah bagaimana keadaan tungganganmu atau keledai Maka pada saat itu disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Kondisi dari uh, Keledai atau tunggangan Pemuda itu adalah Sudah menjadi bangkai Dalam artian sudah menjadi tulang belulang Sudah tidak ada lagi uh, Daging atau sebagainya Sudah tok tulang belulang Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wancur ilal himarik Lihatlah bagaimana keadaan tungganganmu, keledaimu. Ia telah menjadi tulang belulang. Tidak ada lagi daging padanya, tidak lagi ia hidup. Lalu disitulah pemuda itu mulai sadar dan Allah tidak cukup sampai di situ ayu ikhwah setelah Allah mengatakan wanzur ilal himarik wanzur ilal himarik walinaj'alaka ayatan linnas disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di depan mata kepala pemuda itu Allah Subhanahu wa taala susun kembali rangka-rangka tulang belulang itu menjadi utuh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan daging-dagingnya seraya membalut tubuh keledai itu sehingga menjadi hewan yang utuh. Hidup kembali. Masya Allah. Demikian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nyata ya ikhwan. Disebutkan dalam Al-Quran. Yang mungkin kita dalam akal kita berpikir ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin setingkat Uh, manusia ataupun uh, siapapun tidak mungkin bisa membuat keajaiban demikian namun Allah Subhanahu wa taala buktikan di hadapan mata kepala pemuda ini yang semula bertanya apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kota ini kota yang telah mati beserta dengan orang-orangnya maka Allah buktikan di hadapan pemuda itu tepat di depan kepala mata kepalanya ما شاء الله لا لؤابا لا لؤابا أتى الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما benda yang telah menjadi tulang belulang lalu kami susun menjadi sekerangka utuh lalu kami balut ia dengan daging sehingga menjadi hewan yang hidup kembali menjadi tunggangan yang hidup kembali qala kata Allah Subhanahu wa taala falamatabayyanalah sudah jelas bagimu sudah jelas tidak ada lagi keraguan dalam hatimu wahai wahai hambaku tidak ada lagi keraguan dalam hatimu tentang kekuasaanku tentang kehendakku aku bisa menghidupkan apa yang aku kehendaki a'lamu ala kulli sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan dia bermuda ini mengatakan saya yakin ya rab Allah maha kuasa atas segala sesuatu insyaallah demikian kiram allah ayyakum maka jangan pernah kita berpikir bahwasanya Allah Menyia-nyiakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki rencana terbaik. Bahkan mungkin dalam suatu kemudahan atau kesulitan, itu bisa menjadi cara Allah untuk mengajarkan tentang kepada kita tentang kemahakuasaannya. Bisa jadi Allah timpakan kesulitan itu menjadi ujian bagi kita, sehingga nanti Allah akan memberikan kebahagiaan atau kemudahan setelahnya. Ataupun bisa jadi untuk sekarang Allah berikan kemudahan kepada kita Namun pada akhirnya Allah ingin menguji Apakah setelah kemudahan yang aku beri hambaku beriman kepadaku Maka Allah timpakan kesulitan Itu bisa jadi cara Allah untuk membuktikan kehendak dan kemahakuasaannya. Maka ayyul ikhwa Allah wa iyakum jami'an Ibrah dari ayat ini bisa kita ambil Bagaimana seorang pemuda yang semula bertanya tentang bagaimana Allah bisa menghidupkan orang mati, Allah beri bukti langsung di hadapan dirinya, langsung disaksikan di hadapannya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya orang yang disebutkan dalam ayat ini ataupun sebab turunnya dari ayat ini asbabun nuzul dari ayat ini ini untuk nabi armia bin Hilqiyah. di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi armia untuk datang untuk datang ke sebuah negeri di mana negeri tersebut sudah lama terbengkalai Dalam artinya negeri itu sudah lama ditinggalkan di mana bangunan sudah runtuh sudah hancur dan tidak ada lagi ada orang yang mendatangi negeri itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mewahyukan kepada Nabi Armiah untuk mendatangi negeri itu dalam rangka untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaannya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uh, uh, Nabi Armiah. ke negeri tersebut. Disebutkan juga Nabi Armia tidur selama 100 tahun sampai kehancuran Bakti Nasar dan juga Raja Larhasid. Nah, sebagaimana tadi kata Allah Subhanahu wa taala fa ta amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menidurkan ataupun mewafatkan uh, Nabi Armia selama 100 tahun. Dan tentu dalam jangka waktu 100 tahun itu bukan jangka waktu yang sebentar. 100 tahun itu sama seperti satu abad. Sama seperti satu abad tertidur. Tentu banyak hal yang telah dilewatkan. Salah satunya disebutkan oleh Imam Ibn Kathir selama Nabi Armia tertidur, maka hancurlah uh, kekuasaan atau kerajaan yang dipimpin oleh Raja Larhasib dan juga Bakti Nasar. Sehingga kezaliman kezaliman dari Baktinasar Nasar tidaklah lagi disaksikan oleh Nabi Armia pada saat itu karena ia telah tertidur ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau e, diwafatkan untuk sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Kemudian ayatnya qul Allah wa iyyakum jami'an disebutkan negeri yang didatangi oleh Nabi Armia atas perintah Allah adalah negeri Syam pada saat itu. Ada yang menyebutkan itu adalah Palestina atau Baitul Maqdis dan negeri yang dibangkitkan oleh Allah ataupun negeri yang dihidupkan oleh Allah ini bernama Baitul Maqdis. Jadi uh, atas karena Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan bahwasanya ia ingin kembali me menghidupkan Baitul Maqdis setelah pada saat itu dihancurkan oleh uh, Nasar setelah dihancurkan oleh bakti nasar dan bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kembali menghidupkan Baitul Maqdis, ingin memberikan kejayaan kembali ke Baitul Maqdis dengan cara demikian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pada saat itu ingin menyatukan kembali Bani Israel yang telah hancur atau tercerai berai. Maka ayul ikhwana dzanillahu wa iyyakum jami'an disebutkan negeri tersebut adalah negeri yang didatangi oleh nabi Armia tersebut adalah negeri Syam. Ada juga yang mengatakan Palestina uh, pada saat itu. Disebutkan ayul ikhwana dzanillahu wa iyyakum jami'an banyak ah, karena kan kita mengetahui sebelumnya bahwasanya negeri ini sudah lama ditinggali. Negeri ini sudah lama terbengkalai dan tidak ada orang yang mendatanginya tentu seperti hutan belantara. Kalaupun ada pasti ada sisa-sisa bangunan. Yang tersisa, maka disebutkan bahwasanya Imam Ibnu Kathir menyebutkan di daerah Syam dan juga Palestina pada saat itu sudah seperti hutan dan menjadi rumah bagi hewan-hewan buas, sehingga tidak ada lagi orang yang berani mendatangi daerah tersebut sampai pada saat datangnya Nabi Armiyah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah wa iyyakum jami'an Allah bangun kembali Baitul Maqdis dan Allah satukan kembali Bani Israel setelah lama tercerai-berai. Nah, maka kota yang dimaksud ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Baitul Maqdis. Setelah dihancurkan oleh Raja Baktinassar dan juga bala tentaranya, kemudian Allah kembali membangunnya atau kembali Uh, memberikan kejayaan bagi Baitul Maqdis pada saat itu. Sehingga pada saat itu uh, dibangunlah sebuah masjid yang masjid itu dikenal sampai sekarang bernama Masjidil Aqsa. wa <til> <a> jami'an. Disebutkan juga uh, raja yang memberikan kebebasan dan juga uh, memberikan ke kesempatan bagi bani Israel untuk kembali bersatu bernama Raja Larhasib. Bernama Raja Larhasib. Beliaulah raja yang menyatukan ataupun yang memberikan kebebasan bagi uh, bani Israel untuk kembali bersatu dan kembali kepada Baitul Maqdis. Disebutkan juga ayat ikhwah bahwasanya Raja Larhasib ini adalah raja yang bijaksana. Raja yang adil dan dicintai oleh uh, rakyatnya disebutkan juga, raja larhasib ini yang menemukan beberapa cara untuk bercocok tanam, sehingga pada saat itu Baitul Maqdis atau sudah mengenal tentang cocok tanam. Dalam artian sudah mampu bertani, dijumpakan uh, teknologi baru di kejayaan Raja Larhasid. Dan ia kembali menyatukan uh, Bani Israel setelah lama tercerai berai. Setelah lama uh, dihancurkan oleh Bakti Nasar, setelah diusir oleh Bakti Nasar, mereka tercerai berai pergi entah berantah tidak tahu arah jalan pulang hingga pada saat itu raja lah hasib memberikan kebebasan bagi mereka untuk kembali ke baitul maqdis dan pada saat itu baitul maqdis pun dibangun sehingga terbentuklah suatu kerajaan dan juga rakyatnya menjadi tentram damai dan makmur dan juga Allah memberikan keberkahan di baitul maqdis pada saat itu. Wa tilkiram wa iyyakum jami'an. Di sini terdapat fakta menarik, Ayul ikhwah setelah Raja Larhasib meninggal, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Karena pada saat itu, Raja Larhasib dikenal raja yang sangat baik, raja yang agung, raja yang mampu memberikan perubahan kepada Baitul Maqdis, yang telah memberikan uh, kejayaan bagi Baitul Maqdis, yang telah mengembalikan Raja Baitul Maqdis, dan juga yang telah uh, kembali menyatukan Bani Israel maka banyak dari rakyat yang kehilangan raja dari Raja Larhasib maka sepeninggalnya maka digantikan oleh anaknya bernama Batashib nama dari anak Larhasib ini Raja Larhasib ini adalah Raja Batashib maka Raja Batashib inilah terjadi kelemahan kekuasaan terjadi uh, sedikit penyimpangan ataupun ketidak eh uh, ketidakbagusan dalam perjalanan pemerintahan Baitul Maqdis pada saat itu disebutkan di masa Raja Bataship ini juga lahirnya agama Majusi jadi cikal bakal lahirnya agama Majusi berawal dari masa kerajaan yang dipimpin atau dikuasai oleh Raja Bataship, yaitu anaknya Raja Larhasid. Sebelum saat Raja Larasid menguasai maka terjadi kebaikan dalam ke kerajaan ini namun setelah berpindahnya kekuasaan itu terjadi gejolak ataupun ketidakseimbangan dalam ke 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 pemerintahan sehingga banyak terjadi ke penyimpangan salah satunya datangnya pemahaman baru ataupun agama baru pada saat itu yaitu agama Majusi. Sedikit info ataupun fakta ya ikhwah bahwasanya Majusi merupakan salah satu pemahaman yaitu pemahaman animisme pemahaman uh, mitos ataupun pemahaman yang ia bersifat uh, nenek moyang karena disebutkan bahwasanya uh, agama ini pertama dibawa oleh orang yang bernama disebutkan <coughs> di sini oleh Imam Ibnu Katsir bernama zaradis zaradis adalah Orang yang pertama sekali memperkenalkan Ataupun membuat pemahaman majusi Majusi ini Ia ber, menyembah api Sebagian ulama mengatakan Mereka menyembah matahari Sebagaimana rayaknya Penyembahan Ratu Bilqis Kepada matahari Penyembahan uh, Ratu Bilqis Dan juga rakyatnya negeri Sabah Menyembah matahari Sedangkan uh, majusi ini Turunannya hampir sama mereka menyembah mata uh, menyembah api maka mereka memiliki sebuah tempat peribadahan berupa api agung katanya api agung ini di mana api itu senantiasa dihidupkan mereka membuat uh, suatu istana ataupun rumah ibadah yang mana di sana terdapat sebuah api unggun yang sangat besar di mana api itu harus senantiasa hidup dan ini ayyuhal ikhwanani wa jami'an saat lahirnya nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oh, sebagaimana Allah ingin membuktikan tentang akan lahirnya suri taula dan akan lahirnya penunjuk akhir zaman yang mana ketika engkau berpegang teguh kepadanya mengikuti jalannya niscaya engkau akan selamat maka dengan itu ketika nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir salah satu tandanya adalah padamnya api sesembahan agama majusi yang pada saat itu benar yang dirawatkan oleh rahib-rahib mereka ketika datangnya nabi akhir zaman niscaya api majusi akan terpadamkan betul dan itu terjadi di malam lahirnya nabi kita yang mulia maka padamnya api sesembahan majusi nah, ini kita mengetahui pencetus pertamanya adalah zaradis dialah orang yang pertama sekali membawa pemahaman ataupun agama majusi. Mereka menyembah api. kiram, wa jami'an. Nah, kemudian, uh, kita mengetahui pencetus agama Zara uh, pencetus agama majusi tadi adalah Zaradis. Eh, namanya Zaradis. Siapakah Zaradis ini? wa jami'an. Zaradis ini bukanlah sembarang orang. Dia adalah pengikut setia dari Nabi Armiyah Dia adalah teman akrab sekaligus orang yang bersama senantiasa di sisi Nabi Armia. Lantas pada saat itu disebutkan oleh Imam bin Kathir, e, Zaradis ini melakukan suatu kesalahan. Ia melakukan suatu e, hal yang membuat Nabi Armia murka terhadapnya. Sehingga Nabi Armia mengutuk dirinya atas kesalahan yang dibuat oleh Zaradis. Sehingga nah, Zaradis ini terkena penyakit langka. Disebutkan penyakitnya itu penyakit sopak. Nah, maka setelah penyakit itu Maka Nabi Armia pun mengasingkan diri uh, Terhadap Zaradis ini Dan tidak lagi bermuamalah dengan Zaradis Dan atas landasan itu Zaradis membuat Sebuah pemahaman agama Bernama Majusi Hal ini serupa Hal ini serupa juga Sebagaimana yang dilakukan oleh Pengikut dari uh, Hawariyun Pengikutnya Nabi Isa Yang mana dalam anggapan agama Nasrani, mereka menganggap yang disalib adalah Nabi Isa. Yang disalib adalah Nabi Isa. Padahal faktanya adalah yang disalib bukanlah Nabi Isa melainkan Hawariyun, yaitu pengikutnya. Yang Allah berikan uh, mukjizat menjaga Nabi Isa dari kekejaman orang-orang Yahudi yang mensalib Nabi Isa itu, mereka mensalib teman ataupun pengikut Nabi Isa yang pada saat itu uh, cuak. Kalau bahasa kita adalah dia menyampaikan rahasia kepada orang Yahudi tentang keberadaan Nabi Isa. Eh, dia menyampaikan uh, keberadaan Nabi Isa, dia menyampaikan berdusta atau mengkhianati Nabi Isa sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum dirinya ini. dengan menyamakan rupa dan bentuk dirinya sebagaimana layaknya Nabi Isa. Lantas pada saat uh, nabi, uh, orang Yahudi, orang Israel, Nabi Bani Israel ingin menyakiti Nabi Isa dan ingin membunuh Nabi Isa, ingin menyalibnya, maka yang tersalib adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerupai Nabi Isa tersebut atau pengikut Nabi Isa yang berkhianat tersebut. Dan ini sama juga ayul ikhu adzanillahu wa iyyakum jami'an Bahwasanya orang yang pertama sekali membuat pemahaman atau agama majusi ini adalah Zaradis Yang tak lain adalah pengikut setianya Nabi Armia pada saat itu Kemudian yang terakhir ada ayul Ikhwah Terdapat perselisihan para ulama Perselisihan para ulama itu adalah Tentang uh, siapa pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun ada yang menyebutkan ia adalah Armia, Nabi Armia. Dialah nabi atau utusan Allah yang Allah utus ke Palestina dan tertidur selama 100 tahun itu. Namun di riwayat lain disebutkan bahwasanya hal itu adalah Uzair, bukanlah Nabi Armia. Maka di perselisihan ini banyak perselisihan yang terjadi atau pendapat yang disampaikan. Namun yang lebih disepakati oleh ulama salaf dan khalaf itu yang di, yang dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Uzair, bukanlah Nabi Armia. Wallahu alam mana yang sahih, tapi yang kita ambil adalah bagaimana hikmah dari pesan yang disampaikan oleh Allah terkait kemahakuasaannya. Tentang ingin membuktikan bahwasanya Allah berkuasa, Allah mampu membuat segala hal yang mungkin di luar nalar kita, di luar akal pikiran kita. Maka oleh sebab itu Ayol ikhwa adhani Allah wa iyakum jimian ada Ambillah hikmah dari kisah ini Mudah-mudahan kita menambah keimanan kita Ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah ragu tentang Islam Jangan ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Inna dina inda Allahi islam Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Selain Islam Barang siapa yang mencari agama selain Islam Fakat khasir Jadi orang-orang yang mencari agama selain Islam Dia akan merugi Fakat khasir maka oleh sebab itu jangan pernah e, meragukan bahwasanya Allah maha kuasa ia mampu merubah suatu kaum dan Allah mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar kita maka senantiasa kita beristi'anah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala sekian ayat ikhwah pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kisah yang kita sampaikan dapat menambah wawasan kita dapat menambah pengetahuan tentang, tentang e, kenabian dan juga para Rasul Allah subhanahu wa taala dan tentunya juga dapat menambah keimanan kita kepada Nabi dan juga para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.